Saya hari ini bersama istri dan putri saya tadi tapi nggak mau ikut ke sini, dia udah terus menunggu di mobil. Jadi pertama terima kasih pada para penyelenggara baik dari pemilu apa KPU maupun Bawaslu serta teman-teman kecamatan, kelurahan serta KPPS yang hari ini menjalankan tugas mulia melaksanakan pelaksana pesta demokrasi. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar, sukses walaupun hujan. Harapan kami tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi. Targetnya berapa? Kalau target kita kemarin KPU sesuai 88% ya untuk ini proses ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai seperti tahun dulu ya, 88%. Mudah-mudahan ini juga bisa tercapai. Artinya makin banyak yang berpartisipasi, insya Allah demokrasi kita makin keren. Oke? Okay? Saat setelah pencoblosan rencananya ingin memantau atau seperti apa? Ya, insya Allah mau coba keliling lihat monitor di tempat-tempat teman. Semalam saya udah bersama Pak Kapolres, Pak Danim juga udah cek beberapa TPS dan luar biasa lah semangatnya masyarakat mudah-mudahan. Kondusif? Alhamdulillah kondusif. Ada pesan? Ya, sekali lagi buat warga, walaupun rintik-rintik tetap harus semangat untuk kita ikut partisipasi pesta demokrasi, kita menentukan nasib bangsa kita melalui pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Dan terima kasih buat teman-teman media atas supportnya perjalanan tahapan-tahapan pemilu sampai hari ini dan insya Allah sampai selesai. Mohon dukungannya biar semuanya kondusif dan terima kasih buat para penyelenggara semua. Moga-moga sehat semua. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya.